Ariel, Noah, mau tantang. Raffi Ahmad sempat menantang Nasil Iram atau Ariel Noah untuk menjadi lawannya dalam pertandingan tinju. Tantangan tersebut sempat dinyatakan Raffi Ahmad dalam acara boxing superstar knockout di Mahakaspuare, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat 17 November malam. Tantangan Raffi Ahmad ini rupanya diterima oleh mantan kekasih Luna Maya. Ariel bahkan tidak sabar menonjok muka suami Nagita Slavina dalam pertandingan tinju yang kemungkinan akan berlangsung pada bulan depan atau Desember tahun 2023. Ariel Noah menerima tantangan Raffi Ahmad ini dibuktikan dengan adanya sebuah foto diunggah di akun Instagram Raffi Nagita. Di sana terlihat Ariel dan Raffi saling berhadap-hadapan dengan tangan saling berpegang erat. Tantangan diterima. Jeti Desember tahun 2023. Sun, tulis Raffi Ahmad memberi keterangan foto. Ariel Noah pada kolom komentar membubuhkan gambar tangan sedang terkepal seolah menjadi isyarat sudah tak sabar untuk memukul dengan pukulan tinju pada wajah Raffi Ahmad dalam pertandingan tinju nanti. Atas hal tersebut, netizen menyemangati Ariel Noah yang diyakini akan dapat mengalahkan Raffi Ahmad saat berlaga di atas ring tinju nanti.